Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta semua ada duduk, pada duduk. Bismillah, silakan duduk. Silakan pada duduk dulu, kecuali kameranya. Thank you.
Oh.
Shut up.
Thank you.
Oh.
Oh.
وَمَا أَوْسَعَ مِنْ نِعْمَةٍ تَجَرَّسَ بِهَا فِي الْبَحْرِ وَالْبَرِّ اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
Allah.
مما استفادهم الفهم من صفاتها أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفادهم الفهم من صفاتها هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي هي أحسن الشمائل وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار إطاعة وسعى لها هذا الإمام.
Yeah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad binafsi ya afdi khayra man wati athara نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي أفدي خير من ودي الدرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بنفسي أفدي خير من وتي الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى بنفسي أفدي خير من وتي الثرى نبي الهدى بحر الندى سيد الورى ختام النبيين الكرام جميعهم حبيب إله العالمين إلى الأمير أمين ومأمون على وحي ربه وتنزيله القرآن عصمة من قرى وكان لرب العرش يعبد في حراء وأسرى به الرب العظيم إلى العلا فسبحان من أسرى وبورك من سرى إمام له التقديم في كل حضرة معظمة مرفوعة القدر والدرى خليل صفي الله مختار كرمه ورؤيته هذا الحديث كما جرى حبيبي رسول الله إني نزيلكم على بابكم أرجو الضيافة والبراء حبيبي رسول الله إني عبيدكم فقير ضعيف لا أطيق تصور حبيبي حبيبي رسول الله إني سليلكم ولي راحم يدري بما كل من درى حبيبي صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai dan saya patuhi, khususnya Al-Habib Jamal bin Abdul Gadir bin Abdul Rahman As-Sigaf dan guru kita Al-Habib Syekh bin Abdul Gadir bin Abdul Rahman As-Sigaf serta saudara-saudaranya, Bapak Dahlan Iskan yang saya hormati dan segenap pejabat yang hadir, takmir masjid dan seluruh panitia penyelenggara yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghendaki menciptakan manusia di atas bumi dan Allah memberitahu para malaikat tentang kehendak itu, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, aku Allah menghendaki menciptakan di atas bumi ini adalah khalifah. Menciptakan khalifah bukan berarti pengganti Tuhan. Yang dimaksud adalah makhluk yang akan melaksanakan perintah Tuhan di atas bumi. Maka para malaikat berkata, "Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'?" Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan di atas bumi ini makhluk yang merusak dan saling membunuh? Karena malaikat Roma dahulu sebetulnya sebelum ada manusia di atas bumi sudah ada makhluk, tetapi mereka membuat kerusakan menjadi makhluk yang kafir, zalim, saling membunuh, saling menyiksa, saling merampas hak yang lainnya. Mereka itu adalah Bani Jan. Kalau kita disebut Bani Adam, kalau mereka dahulu disebut Bani Jan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tumpaskan mereka semuanya, dimatikan mereka semuanya di atas bumi ini. Maka para malaikat berkata, ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan lagi di atas bumi makhluk yang membuat kerusakan dan membunuh itu? Karena trauma dari makhluk Bani Jan dahulu.
Allah, selalu memujimu ya Allah, maka Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, aku Allah mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Rahasia penciptaan Allah yang akan datang ini tidak diketahui oleh para malaikat. Kenapa? Karena sebetulnya Allah menciptakan Nabi Adam, dan dari turunan itu akan keluar nantinya manusia-manusia mulia yang lebih utama daripada para malaikat lain Allah, yaitu para nabi dan para rasul. Dan di situ nanti akan muncul sebaik-baik makhluk Allah, yaitu Muhammad Rasulullah. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan daripada bagian bumi, bagian atas bumi. Sumia Adam li'annahu khuliqa min 'adimin ar. Jadi macam-macamnya tanah itu dijadikan satu. Karena itu kemudian dibentuk oleh Allah dengan kehendak Allah, bukan seperti memahat tentunya. Idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Terbentuk dari tanah tadi itu jasad Nabi Adam dan ditiupkan ruh, maka jadilah itu makhluk Adam alaihissalam. Karena itu tubuh manusia ini unsurnya sama dengan unsur tanah. Kalau di tanah itu ada kapur, maka di tubuh manusia ada zat kapur. Kalau di tanah tadi itu ada besi, maka di tubuh manusia juga ada zat besi. Kalau di dalam tanah tadi itu ada air, maka di tubuh manusia itu juga ada air. Kemudian kalau kita lihat, waktilafu alsinatikum wa alwanikum, warna kulit manusia ini sama dengan warna tanah. Ada yang putih, mungkin itu asalnya dari kapur. Ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang kuning, ada yang hitam, mungkin dari lumpur. Yang jelas, jadilah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala teruskan dalam firman-Nya, idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Terbentuk dari tanah tadi itu jasad Nabi Adam dan ditiupkan ruh, maka jadilah itu makhluk Adam alaihissalam. Karena itu tubuh manusia ini unsurnya sama dengan unsur tanah. Kalau di tanah itu ada kapur, maka di tubuh manusia ada zat kapur. Kalau di tanah tadi itu ada besi, maka di tubuh manusia juga ada zat besi. Kalau di dalam tanah tadi itu ada air, maka di tubuh manusia itu juga ada air. Kemudian kalau kita lihat, waktilafu alsinatikum wa alwanikum, warna kulit manusia ini sama dengan warna tanah. Ada yang putih, mungkin itu asalnya dari kapur. Ada yang coklat, ada yang sawo matang, ada yang kuning, ada yang hitam, mungkin dari lumpur. Ya.
yang ada di alam ini, bahkan yang belum terjadi dengan seluruh bahasa manusia. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian malaikat diadu oleh Allah dengan Adam. Cuma tadi Adam diajari sama Allah bukan seperti kursus atau belajar begini. Diberi ilmu oleh Allah langsung alim dengan Adam. Tuma Allah ma'ala malaikat. Kemudian makhluk tadi itu, nama-nama tadi itu diberikan kepada malaikat. Ayo malaikat, beritahu aku nama itu semuanya. Malaikat gak bisa jawab. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah, kami gak punya ilmu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian Nabi Adam perintahkan, Fala ya Adam ambihum bi asma'i bi Adam. Ayo, beritahu, kabarkan, jawab nama-nama itu semuanya. Satu persatu Nabi Adam dengan seluruh bahasa menerangkan. Falamma ambahum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam mengkabarkan itu semuanya, qala alam aku lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Hei malaikat, kata Allah, bukankah aku sudah mengatakan kepada kamu, aku Allah mengetahui yang ghaib di langit maupun di bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu jelaskan juga apa yang kamu simpan. Di antara para malaikat itu ada makhluk yang bukan malaikat, kumpul bersama malaikat, namanya Azazil. Ini asal usul iblis, namanya Azazil, asal usul daripada iblis. Bukan malaikat tapi kumpul dengan malaikat. Kenapa? Karena sama-sama beribadah saat itu, sama-sama beribadah bersama malaikat. Cuma malaikat polos bersih hatinya, enggak ada nafsu. Azazil ini ada nafsu, dia beribadah tapi sombong hatinya. Saat itu enggak ada pesaing. Saat itu tidak ada pesaing. Allah menyatakan, malaikat, aku tahu apa yang jelas dan apa yang disimpan. Malaikat enggak menyimpan apa-apa. Di situ hitopnya sebenarnya kepada iblis Azazil yang dalam perasaan hatinya ada kesombongan tersimpan. Karena sudah kalah, malaikat terbukti kalah, Nabi Adam lebih unggul dalam ilmu, maka Allah perintahkan, wa idkhulna lil malaikati isjudu li Adam. Maka aku katakan, kata Allah kepada para malaikat, sujud hormat kamu kepada Adam. Malaikat polos sujud hormat kepada Nabi Adam. Sujud bukan sujud nyembah, tapi sujud hormat, tahiyyah. Sujud dimakna tahiyyah, sujud hormat kepada Nabi Adam. Ini juga satu gambaran bahwa ibadah itu bagus, tapi ilmu itu lebih unggul daripada ibadah. Terbukti malaikat lebih banyak ibadahnya dari Nabi Adam. Nabi Adam lebih sedikit ibadahnya, tapi karena ilmunya lebih unggul, Allah perintahkan malaikat untuk hormat kepada Nabi Adam. Sujud, sujud malaikat. Ah, disinilah nampak bagaimana rahasia yang Allah akan buktikan. Ada makhluk yang ibadah tapi sombong. Ada orang kadang-kadang sujud tapi hatinya sombong, merasa dirinya besar, meremehkan yang lainnya. Iblis ini akhirnya menolak. Enggak ya Allah,
ibadah, tapi kamu sombong, maka kamu tidak berguna di hadapan Allah. Ingat baik-baik. Iblis itu dulu ahli ibadah, tapi hati sombong, maka dia ditolak oleh Allah dan dijadikan kafir. Gimana ciri-ciri diri orang sombong? Udah merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik ya Allah dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api yang menerangi engkau, dan engkau ciptakan Adam dari tanah yang diinjak-injak oleh kaki. Tentunya aku lebih mulia, mana mungkin aku akan hormat kepada Adam. Kalimat ana khairu, kalimat aku lebih baik, itulah yang menyebabkan manusia itu sombong. Lebih baik karena jabatannya lebih tinggi, lebih baik karena ilmunya lebih banyak, lebih baik karena ibadahnya lebih. Terus demikian. Ketika manusia sudah merasa lebih baik daripada yang lainnya dan meremehkan yang lainnya, disitulah penyakit sombong, dan sombong itulah yang akan menjatuhkan manusia dari itu di mata Tuhan. Man takabbara wa dha'a Allah. Kalau kita lihat ada di sini, kita garis bawahi, malaikat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam hanya sekali saat itu. Hormat kepada Nabi Adam hanya sekali saat itu. Tapi mari kita lihat, kita bandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, sebelum Allah memerintahkan kita untuk mengagungkan beliau, sebelum Allah memerintahkan kita semuanya untuk menghormati beliau, Allah telah mendahului mengagungkan Muhammad. Dan malaikat sudah mendahului mengagungkan Nabi Muhammad sebelum kita semuanya. Itu bukan sekali, tapi seterusnya tidak ada intinya. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad. Nabi Adam, untuk menunjukkan keunggulannya, Allah perintahkan malaikat sujud sekali kepada Nabi Adam. Tapi Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menghaturkan salawat kepada beliau. Dalam arti rahmatuhu al-madruna bita'tilahu sallallahu alaihi wasallam. Rahmat Allah berupa pengagungan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para malaikat juga menghaturkan salawat kepada Nabi. Pakai ilmu ghaib, yusallun. Bukan sallau. Bukan para malaikat itu pernah bersalawat kepada Nabi, tapi para malaikat itu salun, selalu bersalawat, tidak ada henti-hentinya, seterusnya bersalawat kepada Nabi. Baru kita diajak, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi malaikat salawatnya lebih dahulu dari kita. Udah mendahului sebelum kita. Malaikat itu mengagungkan Nabi sebelum kita. Karena itu kalau kita umat Muhammad tidak mengagungkan Nabi, terlambat kamu. Udah terlambat, tidak mengagungkan lagi. Ini ajaran Allah sekarang. Alhasil cerita panjang, Nabi Adam dimasukkan surga, dilarang memakan satu pohon yang di dalam surga dari itu, tapi terjadi satu pelanggaran, sampai akhirnya diturunkan ke bumi Nabi Adam. Di situ Nabi Adam fatalaqa Adam bi kalimatin adaba alaih. Nabi Adam diterima tobatnya karena ada beberapa kalimat yang diucapkan oleh Nabi Adam. Ada beberapa kalimat diucapkan oleh Nabi Adam yang menjadi sebab
selalu menangis. Akhirnya memohon, Allahumma bihaqqi Muhammadin illa ghafatari. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kebesaran Nabi Muhammad, ampuni dosaku. Maka Allah yang Maha mengetahui menegur, wa man Muhammad, siapa Muhammad wahai Adam? Kamu memohon dengan nama Muhammad, siapa dia Muhammad wahai Adam? Maka Adam menyatakan, ya Rabbi lamma khalaqtani rafa'tu ra'si ila al-'arsy fa idza maktubun fihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'alimtu annahu laysa ahadun a'zama qadran 'indaka mimma ja'alta ismahu ma'a ismika. Ya Allah, ketika engkau menciptakan aku dan roh sudah berjalan ada di wajahku, aku angkat mataku, aku melihat di aras tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka di situ aku mengetahui tidak mungkin ada makhluk yang lebih agung di sisimu melebihi makhluk yang namanya disejajarkan dengan namamu, disandingkan dengan namamu, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah Allah Muhammad Rasulullah, maka Allah jawab, sadaqta walaulahu lama khalaqtuk. Benar kamu ya Muhammad, kalau bukan karena dia. Benar kamu wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak ciptakan kamu. Dalam riwayat yang lain, maka Allah mengatakan, innahu khatamun nabiyyin min durriyyatik walaulahu lama khalaqtuk. Wahai Adam, dia itu adalah penutup para nabi dari riwayat turunanmu, dan kalau bukan karena dia, aku tidak perlu ciptakan kamu. Hadirin sekalian rahmati Allah, kenapa sih kita ini merayakan kelahirannya Nabi? Kenapa? Kalau biasanya wali-wali itu yang dirayakan, yang diperingati itu adalah wafatnya. Kok Nabi Muhammad bukan wafatnya, kok kelahirannya? Kenapa? Karena sebenarnya Nabi Muhammad ini sudah diketahui sifatnya, derajatnya sebelum wujud. Nabi Adam pun sudah tahu. Para malaikat pun sudah berselawat kepada Nabi Muhammad. Allah pun sudah memberikan selawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satu pun para nabi kecuali menerangkan kebesaran Nabi Muhammad kepada umatnya. Dan di antara salah satu tugas utama Nabi Isa alaihissalam, wa mubashshiran bi rasulin yati min ba'di ismihi Ahmad. Nabi Isa itu tugasnya adalah sebagai pemberi kabar kepada manusia dengan rasul yang datang setelahnya yang bernama Ahmad, yaitu dari Muhammad SAW. Dan Allah menerangkan dalam Al-Quran, orang Yahudi ini tahu dengan Nabi Muhammad dari kitab Taurat dan dari kitab Injil itu benar-benar terperinci, bukan hanya sekedar tahu. Ya'rifuna hum kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la ya'rifuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Mereka itu tahu dengan Nabi Muhammad sama kenalnya seperti dengan anaknya mereka sendiri. Ciri-cirinya semuanya, sifatnya ngerti. Saking terperincinya sifat Rasulullah dalam kitab Taurat dan Injil dan Zabur, cuma mereka sengaja tutupi. Sengaja tutupi, saudara. Malah dulu orang-orang yang begitu, kalau sudah perang, kepingin menang, mereka tawasul dengan Nabi. Ya Allah,
dengan berkat nanti akhir zaman yang Engkau janjikan, bantulah kami untuk menang terhadap musuh kami. Menang beneran. Wa kanu min qablu yastahzi'una 'ala alladziina kafaru wa lamma 'arafu kafaru bih. Wa la'anatullah 'ala al-kafirin. Mereka dahulu orang Yahudi itu kalau sudah dalam keadaan kepepet, dalam keadaan bahaya, risiko, tawasulnya dengan Nabi, datang beneran Nabi Muhammad, kafir. Karena itu pantas mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu. Karena itu tidak ada sedikit pun yang menyalahi daripada ajaran Islam untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Yang salah itu kalau mengagungkan Rasulullah dengan caranya orang Nasoro mengangkat beliau sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan, itu salah. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, la tutruni kama akhbatin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu tadi itu berlebihan kamu mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Hadis ini bukan larangan untuk memuji Nabi. Hadis ini adalah bukan larangan untuk menghormati dan mengagungkan Nabi. Tapi hadis ini membatasi, jangan sampai menyentuh kepada ketuhanan. Silakan puji, jangan sampai menyentuh dan sampai kepada ketuhanan. Sahabat puji Nabi. Anda baca tadi, Ola al-Badru alaina. Itu bed syair dikarang oleh sahabat. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, disambut kompak penduduk kota Madinah, laki, perempuan, tua, muda. Ola al-Badru alaina telah muncul kepada kita bulan purnama. Itu bednya sahabat. Hasan bin Thabit banyak memuji Rasulullah. Bed-bed syairnya luar biasa, di antaranya yang sering kita dengarkan, wa ahsanu minka lam tara qattu aynu wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah dari kamu wahai Muhammad belum pernah dipandang oleh mata. Yang lebih elok dari wahai Muhammad belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Engkau diciptakan terbebas daripada aib dan kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan menurut selera dan kehendakmu. Banyak sekali, baik itu yang mampu maupun yang manzur daripada sahabat Rasulullah. Anas bin Malik bagaimana bersifat di Rasulullah? Kata Anas bin Malik, hadamtu Rasulullah asyra sinin. Hamakala ini saya faatu lima faatu, walau saya taratu lima taratu. Kata Anas bin Malik, aku ini jadi khadamnya Nabi, jadi pelayannya Nabi, khidmat kepada Nabi bukan waktu singkat 10 tahun. Belum pernah aku mengerjakan sesuatu ditegur oleh Nabi. Kenapa kamu mengerjakan ini? Atau meninggalkan sesuatu ditegur oleh Nabi. Kenapa kamu meninggalkan ini? Akhlaknya Nabi bukan hanya kepada pejabat dan atasan, bahkan kepada pelayan, saudara. Kemudian Anas menyatakan, mamasas tuji bajan wala harilan aliyana mika fi Rasulillah. Aku belum pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah, sahabat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sekarang kita mau tanya, adakah makhluk yang lebih layak dipuji daripada Rasulullah? Paling utamanya makhluk, paling afdolnya makhluk, paling istimewanya makhluk adalah makhluk. Muji gunung tak apa-apa, muji bintang tak apa-apa, muji bulan tak apa-apa, muji Nabi Muhammad masuk neraka. Ini madhabnya siapa? Habib Ali Al-Habsyi, dia menyatakan, mana da'in dan Nabi? Tak bisa aku muji selain Rasulullah.
lahu syamsul fadlin dukkawatiha yudhirna anwara alinnasi bidulaki. Nabi itu bagaikan matahari, sumber cahaya. Matahari sumber cahaya. Dukkawatiha arfu kafarubi walaknatullah ala al-kafir. Mereka dahulu orang-orang Yahudi itu kalau sudah dalam keadaan kepepet, dalam keadaan bahaya, risiko, tawasulnya dari Nabi. Datang beneran Nabi Muhammad, kafir. Karena itu pantas mereka mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak ada sedikit pun yang menyalahi daripada ajaran Islam untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Yang salah itu kalau mengagungkan Rasulullah dengan caranya orang Nasoro mengangkat beliau sebagai anak Tuhan atau sebagai Tuhan, itu salah. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi, la tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu tadi itu berlebihan kamu mengkultuskan aku seperti orang-orang Nasara terhadap Isa bin Maryam. Hadis ini bukan larangan untuk memuji Nabi. Hadis ini adalah bukan larangan untuk menghormati dan mengagungkan Nabi. Tapi hadis ini membatasi, jangan sampai menyentuh kepada ketuhanan. Silakan puji, jangan sampai menyentuh sampai kepada ketuhanan. Sahabat puji Nabi. Anda baca tadi, wala al-badru alaina, itu bed syair dikarang oleh sahabat. Ketika Rasulullah masuk ke kota Madinah, disambut kompak penduduk kota Madinah, laki, perempuan, tua, muda. Ala al-badru alaina, telah muncul kepada kita bulan purnama. Itu bednya sahabat. Hasan bin Thabit banyak memuji Rasulullah. Bed-bed syairnya luar biasa, di antaranya yang sering kita dengarkan, wa ahsanu minka lam taraqat 'aynu wa ajmalu minka lam talid an-nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aybin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Yang lebih indah dari kamu wahai Muhammad belum pernah dipandang oleh mata. Yang lebih elok dari kamu wahai Muhammad belum pernah dilahirkan oleh seorang wanita. Engkau diciptakan terbebas daripada aib dan kekurangan, seakan-akan engkau diciptakan menurut selera dan kehendakmu. Banyak sekali, baik itu yang mampu maupun yang manzur daripada sahabat Rasulullah. Anas bin Malik bagaimana mensifati Rasulullah? Kata Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah ashra sinin. Fama qala inni shay'in fa'altuhu lima fa'altahu wa la li shay'in taraktuhu lima taraktahu. Kata Anas bin Malik, aku ini jadi khadamnya Nabi, jadi pelayannya Nabi, khidmat kepada Nabi bukan waktu singkat 10 tahun. Belum pernah aku mengerjakan sesuatu ditegur oleh Nabi, kenapa kamu mengerjakan ini, atau meninggalkan sesuatu ditegur oleh Nabi, kenapa kamu meninggalkan ini? Akhlaknya Nabi bukan hanya kepada pejabat dan atasan, bahkan kepada pelayan, saudara. Kemudian Anas menyatakan, mama sastuji bajan wala hariran aliyan amika fi Rasulillah. Aku belum pernah menyentuh sukra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Banyak sekali hadith-hadith Rasulullah. Sahabat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sekarang kita mau tanya, adakah makhluk yang lebih layak dipuji daripada Rasulullah? Paling utamanya makhluk, paling afdolnya makhluk, paling istimewanya makhluk adalah makhluk. Muji gunung tak apa-apa, muji bintang tak apa-apa, muji bulan tak apa-apa, muji Nabi Muhammad masuk neraka. Ini madhabnya siapa? Habib Ali Habsyi, dia menyatakan, mana dah
satelit ya. Satelit itu bukan sumber cahaya, tapi pantulan cahaya daripada sumber cahaya. Bulan terang, tapi ketika matahari muncul, itu tutup terangnya bulan. Karena memang terangnya bulan itu adalah bukan asli, pantulan sinarnya matahari. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tadi itu adalah pantulan daripada cahayanya Nabi Muhammad. Ketika muncul Rasulullah, maka kemuliaan mereka tertutup dengan kemuliaan Nabi. Kesempurnaan mereka tertutup dengan kesempurnaan Nabi. Karena itu syariatnya mereka tidak boleh kita laksanakan lagi. Kenapa? Sudah tertutup dengan syariatnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Karena itu hadirin, jika kita mengetahui keutamaan Nabi ini, tentu kita tidak akan mau memilih selain beliau Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saya ingin membawakan satu cerita bagaimana ketika manusia sudah cinta kepada Rasulullah dan dia berpisah dengan Rasulullah, sahabat Bilal setelah meninggal Rasulullah, Bilal belum pernah ada, karena setiap sampai kepada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak kuat terus nangis. Akhirnya kita izin kepada Sayyidina Abu Bakar Umar untuk keluar dari kota Madinah. Tidak mampu tinggal di kota Madinah. Tinggal ada di Syam. Setelah setahun di Syam sana, Bilal tidak mau adzan sama sekali. Setelah setahun mimpi Rasulullah, maha dan jafa ya Bilal, ama anda lak anta surani, ketemu dengan Nabi. Nabi nakal, Bilal, kenapa engkau menjauh dari aku? Apakah bukan saatnya sekarang engkau mau ziarah lagi kepada aku? Bangun dari tidur nangis itu Bilal. Nangis. Istrinya kaget mendatangi Bilal. Ada apa Bilal? Ada apa Anda? Persiapkan, aku harus berangkat ke kota Madinah. Aku ditegur sama Rasulullah. Akhirnya berangkat ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Sayyidina Abu Bakar mendengar Bilal datang. Sayyidina Umar juga mendengar Bilal datang. Dan bila langsung menuju Masjid Nabawi dan langsung berjalan pada Nabi bersimpul di kuburan Rasulullah. Cium kuburan Rasulullah. Tanah kuburan Rasulullah dicium oleh bila. Sayyidina Abu Bakar datang, dipeluk, menangis. Sayyidina Abu Bakar memeluk bila. Dan bila juga menangis menurut Sayyidina Abu Bakar. Karena bila melihat Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah, kekasihnya. Dan Sayyidina Abu Bakar melihat Bilal bagaimana khidmat kepada Rasulullah dalam masa hidupnya. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar berkata, Bilal, maukah kamu adzan untuk kami sebagaimana engkau adzan untuk Rasulullah? Kata Bilal, Sayyidina Abu Bakar, jangan minta yang satu ini. Aku tidak mampu lagi untuk adzan. Aku tidak mampu lagi untuk mengumandangkan adzan. Karena aku setiap mau adzan, aku pasti melewati tempat ini. Aku katakan ya Rasulullah, waktunya sholat. Aku minta izin untuk adzan dan aku laksanakan adzan. Tapi sekarang tidak ada lagi itu dalam pikiran. Diam Bilal. Diam saya Abu Bakar. Tapi sekarang tidak ada lagi Maya Abu Bakar. Diam Sayyidina Abu Bakar. Datang Omar. Peluk oleh Sayyidina Omar.
menangis di kelopak dua cucu Nabi ini. Kemudian Sayyidina Hasan minta bilang, aku rindu dengan suara adzanmu ketika zaman kakekku, maukah engkau adzan untuk kami? Bilang, diamlah. Aku bisa menolak permintaan Sayyidina Abu Bakar. Aku bisa menolak permintaan Sayyidina Umar. Tapi permintaan dua anak ini aku tidak bisa menolak.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh yang hadir, yang tidak dapat kita sebut satu persatu. Di sini ada Komandan Kodim, ada Komandan Korem, ada dari Dinas Pariwisata, dari Batalion 413, Wakapolres Surakarta, Ketua GP Ansor, anggota DPR RI, anggota DPR yang lain, para romo-romo kiai, para ustaz, tokoh-tokoh masyarakat, para habaib, takmir masjid ini, pengurus masjid agung ini, Keraton Surakarta, masyarakat, dan tidak lupa Syekh Rim dan Syekh Rat, Ahbabul Mustafa yang datang dari manapun Anda berada. Alhamdulillah di sini pula Ketua Syekh Nasional Bapak Dahlan Iskan juga hadir. Membuktikan bahwa beliau adalah setia dengan Syekh Nariannya. Alhamdulillah ada rombongan-rombongan saudara-saudara kita dari Singapura, dari Malaysia, dari tempat-tempat yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Apa yang disampaikan Ustaz Taufik tadi, mari kita bersemangat bersolawat kepada Nabi Muhammad di seluruh penjuru kita. Harus kita bersolawat dengan niat dan tujuan mengikuti apa yang disampaikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi saya juga mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh panitia yang sangat hebat, yang telah bersusah payah mempersiapkan acara yang luar biasa ini. Sekali lagi selamat oleh seluruh panitia. Semua yang capek insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kenikmatan kelak di surga bersama Al-Mustafa. Bagi siapapun yang membantu terlaksananya acara ini, baik tenaga, pikiran maupun harta, semuanya insya Allah akan dibantu oleh Allah untuk menuju surganya bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita doakan semua jamaah-jamaah Babul Mustafa dimanapun mereka berada, semoga mereka selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan dalam menjalankan ketaatan, dijauhi dari segala macam bentuk kemaksiatan, dikumpulkan semua hajat-hajatnya, diterima semua amal-amal kebaikannya, diampuni semua dosa-dosanya, disihatkan tubuhnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan nikmatan kepada kita semua dalam menjalankan semua bentuk ketaatan, nikmat dalam mendirikan sholat, nikmat dalam membaca Al-Quran, nikmat dalam berzikir, nikmat dalam bersolawat, nikmat dalam menjalankan semua bentuk kenikmatan-kenikmatan ibadah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari dengan kesempatan ini kita doakan saudara-saudara kita yang lebih sakit, terutama Hababah Raguan binti Mustafa Idrus, Hababah Radiyah binti Ali bin Syahab, dan siapapun yang sakit dari orang tua kita, Al-Fadim Abdullah Al-Jubri, dan siapapun dari orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita yang lagi sakit, semoga berkat majlis ini mereka semua diberi kesehatan dan kesembuhan sempurna. Ini yang disyifa bisyifa fatiha. Dan kita doakan saudara kita almarhumah yang baru meninggal di sore hari tadi, Hababah Hafsiyah binti Ja'far Segaf. Allahumma aghfir laha warhamha. Wa'afiyah wa'afiyah. Sirah jannah ma'anabiyin. Siddiqin syuhada wa salihin. Ya Rabbil Alamin. Semoga beliau mendapatkan kenikmatan di surga bersama Allah Subhanahu, bersama para malaikatnya, bersama para syuhada, bersama para salihin, bersama para Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah Ridwan, di surga yang paling tinggi bersama para salihin, bersama para syuhada. Ya Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga amal-amal ini sampai kepada orang-orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Semoga berkat majlis ini semua orang tua kita gembira, yang masih hidup dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan dan diberi kemudahan oleh untuk mendidik kita semuanya, dan dijadikan orang-orang tua yang selalu ridho terhadap anak-anaknya. Bagi yang telah meninggal, semoga Allah memberikan kepada kubur-kubur mereka di alam barzakh mereka kenikmatan-kenikmatan berkat doa anak-anak mereka yang kumpul di masjid ini untuk mendoakan mereka. Ya Allah, sampaikan kepada mereka kenikmatan-kenikmatan yang kami rasakan di malam hari ini. Ya Allah, jadikan amal-amal kami sampai pula kepada mereka. Jadikan kubur-kubur mereka taman dari taman surga. Jauhkan mereka dari siksa, ya Allah, siksa barzakh dan siksa-siksa akhirat yang lain.
Ya Rabbal Alamin, kumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad dan panjangkan umur kami semuanya. Ya Allah, seandainya Engkau akan mengambil nyawa kami, ambillah ya Allah dalam keadaan kami beribadah, dalam keadaan kami selalu ingat kepada-Mu ya Arhamar Rahimin, dalam keadaan iman dan Islam. Akhirilah usia kami dengan husnul khatimah, bisyukri khatimah. Ya Allah, lindungilah jamaah Ahbabul Mustafa kami. Dimanapun mereka berada, mereka adalah jamaah yang baik dan ingin menjadi baik. Berilah kepada mereka khususan pemuda-pemudi kami dari Ahbabul Mustafa kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam mengamalkan ilmu, memahami ilmu, dan menjadi orang-orang min ahli Al-Quran, min ahli sholat, min ahli ibadah, min ahli ilmu, min ahli khair, min ahli sunnah wal jamaah. Dan siapapun ya Allah terlibat di dalam Ahbabul Mustafa, jadikan mereka semuanya ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, mendapatkan syafaat Al-Mustafa. Ya Rabbi, dunia sebelum di akhirat nanti, apapun yang dihajatkan, kumpulkan ya Allah, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan ya Rabbal Alamin. Sepulang dari tempat ini, jadikan semuanya ya Allah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selamat sampai rumah mereka, selamat ya Allah dengan ya Rabbal Alamin, sampai rumah mereka dengan selamat. Dan kubur semua hajat sampai di rumah mereka semua mendapatkan apa yang mereka inginkan ya Arhamar Rahimin. Jadikan rumah tangga kami dan mereka semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan anak keturunan kami saleh-salehah. Jadikan semuanya ya Allah ya Rabb ya Arhamar Rahimin tergolong hamba-hamba yang Kau pilih, termasuk hamba-hamba pilihan-Mu ya Allah min khawasil mu'minin ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Sebelumnya saya mohon maaf dulu seandainya ada kekurangan-kekurangan dari panitia Ahbabul Mustafa, semuanya pasti ada kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf sekali lagi, pasti ada kekurangan. Insya Allah, mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini. Jangan kurang dulu, kita masih mau doa. ولقد نصب صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تفيه عن كتابته هدور الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأوله إلى مكارم الأخلاق سبقا. وإن كانت ما أكرم الله بها بالعبد المقام.
أوصاف محمد يا عبدا وجهه إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المجهولا وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصفات الموصولة اللهم يا من إذا توجه الأمر فدعه الظاهرة وعلى على بلاد العلا
Semuanya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.